Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Cikgu. Kali ini masih dalam lawatan wisata sejarah dan religi kita. Saya sedang berada di Kecamatan Mentok, Tanjung Kelian. Saya sedang berada di Menara Mercusuar, Tanjung Kelian. Ya, menara ini didirikan pada masa kolonial Belanda dengan arsitekturnya seorang berwarga negara Inggris. Menara ini tingginya 56 meter dengan 199 anak tangga, 162 adalah bentuk batu, 29 berbentuk besi, dan 9 dari kayu. Setiap ruangnya terdiri dari 10 anak tangga. Menara ini didirikan menghadap ke Muara Sungsang. Fungsinya pada masa kolonial Belanda dulu adalah untuk sebagai rambu-rambu kapal yang melintas di perairan laut Pulau Bangka. Dari zaman kolonial Belanda hingga dipergunakan sekarang ini. Yuk kita lihat ke dalam bagaimana keadaan menara ini pada era sekarang ini. Ikuti perjalanan saya. Demikianlah lawatan wisata sejarah dan religi Cikgu kali ini dari Menara Suar, Tanjung Kelian. Sampai jumpa kembali. Bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah!